Ya lihat dari sini, dari sini. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Kita oper-oper. Parah. Aduh, lihat sampai ke sini-sini dong. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Soda Gembira. Sore berfaedah dan bergembira. Itu adalah segmen di Ricis TV dan di rumah Ricis yang saya ambil ke Ricis Official. Karena aku gak tahu misalnya nih mau konten ngabuburit nama segmennya apa, aku belum dapat nama. Jadi ya udah aku ambil aja dari Ricis TV sama dari rumah Ricis. Tapi gak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Baiklah. Teman-teman, hari ini karena banyak banget yang request, Kak Ricis jangan bikin konten sahur mulu, jangan sahur Ricis mulu, tapi bikin ngabuburit juga dong. Kalian lupa ya. Hah, lupa ya. Nih, kan udah ada tuh. Biasaan editor ngajak bercanda. Gua nunjuk di sini, nongolin di sono. Coba gua tunjuk ke sini ya. Kan udah ada. Tuh. Ngajak bercanda nih. Ah, suka-suka dulu dah editor ya. Kan udah ada. Konten ngabuburit kemarin aku nyerok kolam renang. Wow. Ya, kasih lihat ya. Kalau teman-teman enggak percaya, kemarin kan aku nyerok di sini loh pakai tutupan botol sama Derry di sini. Ditonton sekarang juga karena itu ngabuburit terepik yang pernah aku lakukan buat kalian. Kalau sampai enggak ditonton kan kebangetan. Dan di-subscribe bagi yang belum. Kalau nggak subscribe kalian kebangetan. Tapi hari ini kan aku mau ngajakin teman-teman ngabuburit bersama, dan di antara semua requestan paling banyak jalan-jalan. Nah, tapi jalan-jalan tuh nggak biasa. Nanti aku sekalian jalan-jalan yang berfaedah gitu, kayak di rumah baru gitu. Tapi sebelumnya, tadi aku dapat ini teman-teman dari kitabisa.com. Nih, aku dapat piala juara 1 penebar kebaikan bersama ribuan orang baik. Kamu telah menghubungkan jutaan kebaikan. Wow. Dan ini buat teman-teman semua yang udah isi donasi di kitabisa.com. Terus aku juga dapat ini. Ini aku dapat sembakonya tapi berupa tempelan kulkas. Akhirnya ada juga yang ngasih, guys. Alhamdulillah. Makasih ya kitabisa juga buat kalian. Piala ini aku persembahkan untuk kalian. Dan ini akan aku taruh di sini, guys. Di samping pialanya Maryam dan Khadijah. Benar-benar tersempat nyamuk sama lalat. Nih, taruh di sini. Aw, enggak muat. Ini aja dah. Baiklah, kalau gitu sekarang kita mau ngabuburit, jalan-jalan, cari rumah baru mungkin untuk gak usah dibilang untuk apa. Tapi jalan-jalannya aku gak mau yang gitu-gitu aja. Aku pengen di mobil aku itu perbedaannya adalah yang tadinya kosong. Sekarang mau kita isi dengan bola. Bola-bolanya Mario. Nanti kita akan taruh bola-bolanya. Nih, kita gak mau main sedot-sedotan ya. Tapi kalau teman-teman mau nonton sedot-sedotan, ada aku pernah nyedot Atika sama Caca di sini. Nih, videonya yang ini. Ayo lo editor, bingung kan? Yang ini. Bingung kan editor kan? Yang ini videonya. Ya suka-suka lu udah mau taruh di mana. Nonton sekarang juga yang aku nyedot Atika sama Caca, kalau enggak nonton kebangetan. Karena itu adalah video terepik, sambil nunggu kalian buka kan harus nonton banget. Oh, sama ini, ya Allah nganggur. Siapa yang mau iPhone 11? Kalau saran aku, klik tombol subscribe bagi yang belum, karena ini giveaway yang diikuti oleh subscribers aja. Dan ada THR online senilai 500.000 rupiah. Jadi ikuti sekarang juga. Sayang guys, nganggur. Aduh. Dah, jadi cium sama Ria Ricis. Kariri. Tugas Kariri adalah menemani Ria Ricis untuk mengumpulkan jutaan bola itu yang akan kita pindahkan ke mobil. Betul, mobil siapa? Mobil apa? Gede ya, kan? Yang kuning aja. Kalau yang putih gimana sih? Oke, kakak belum pernah kan naik mobil kuning? Belum. Sama sekali? Belum. Ah, baiklah. Kalau gitu, kakak merem. Kurang ajar, gak ada ahlak ya bang. Ini manajer kondang saya gini, kakak puasa gak? Alhamdulillah puasa. Bayanti puasa gak? Oh pas, sebelum itu aku mau ngajak Bayanti main. Bayanti, aku mau main games dulu sama Bayanti. Kita harus sedia 2 gelas ya. 2 gelas baru. Kita mau main game. Kalau Bayanti bisa, Bayanti dapat 500.000 dari aku THR. Kita isi dulu ya mbak. Tapi mbak harus ikutin aku. Nah ini buat Bayanti. Itu sambil dulu buat Ricis sendiri ya. Ntar ya guys, ini permainan terepik. Mbak Fitri mau ikutan? Iya dong. Gak puasa? Oke, kita bertiga. Itu kalau denger dia tanya cepet. Pantesan dia lagi tidur ya. Aduh bentar, kalau mereka berdua berhasil saya keluar 1 juta dong ini. Aduh, pokoknya ini berhasil gak berhasil harus keluar 1 juta. Enak aja. Kan perjanjian kan kalau berhasil. Oke, ayo kita akan main game.
sebelum kita jalan-jalan. Ah, Mbak Riri puasa sih. Tapi Mbak Riri nggak apa-apa, nanti kan dapat pahala ya. Ini kan hanya duniawi saja ya. Mbak Riri nanti dapatnya akhirat karena berpuasa. Oke. Saya akan mengeluarkan 1 juta rupiah bagi mereka berdua yang bisa ngikutin di perkumpulan cewek-cewek kebagusan nih. Capek-capek. Bayanti, enak aja, aku bukan cabe-cabean, aku terong-terongan. Oke, sambil menunggu buka puasa, ini tim cewek-cewek yang sedang datang bulan ya. Ikuti saja gerakan aku tanpa ucapan aku, yeah. Oke? Kita main sama tim Ricis ya. Kapan lu ngeliat-ngeliat saku gue, hah? Lu mau? Tapi gak apa-apa, karena mereka udah ikut bermain, mereka dapat 100.000 aja. Tapi sayangnya mereka gak fokus. Harusnya mereka fokus, guys. Iya, dia dapet sejutanya. Iya, dapet sejuta lumayan. Yaudah, ayo guys, sekarang kita ngabuburit. Kali ini bantu aku pindahin bola-bola ini. Ayo. Nah, kita akan pindahin ini. Udah, mending gue aja nih, gue pengen kamera. Lumayan. Ini perpaduan manajer sama tim iya. Baru ya. Tambahnya kemana nih? Iya. Sorry. Waktu ada tinggal 5. 4. Tadi 3. 2. Mau rekam nih. Ya. Oke guys, saya wajib banget follow Instagramnya Kak Riri sama Andre sekarang juga, karena biar mereka makin semangat ngumpulin bola-bola ini. Dan bola-bola ini telah berkurang. Semoga berkurang juga dosa-dosa kita ya guys. Oke, semangat. Jangan lupa komen di YouTube ini. Hal besar akan datang kepada orang-orang. Ayo, ini pesan-pesannya harus sabar dan fokus. BTW itu boneka dari The Richest loh. Tuh, ada dua. Ini juga semuanya. Tuh. Nah. Oke guys, kemen kali ini. Sekarang saatnya kita akan bawa bola-bola ini ke habitatnya. Dan dia akan menemani saya jalan-jalan. Saya mau cari rumah baru. Oh my god, saya. Alhamdulillah, oke teman-teman, kita udah mengumpulkan bola-bola ini. Ingat, mengumpulkannya harus dengan cara yang bersabar, karena hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Sri Priya Ricci. Oke, sekarang kita akan pindahin, tapi sebelumnya kita harus masuk mobil terlebih dahulu biar nggak kesusahan. Jadi nanti ini aku akan minta tolong sama mungkin orang rumah di sini untuk masukin bolanya ke dalam mobil. Ingat THR online bagi yang udah subscribe sama iPhone menunggu kalian. Wow. Baik, sekarang kita langsung aja masuk mobil. Bawa satu dulu, nanti yang satu lagi nyusul ya. Ingat teman-teman, pesannya adalah harus sabar dan fokus ya. Contohnya game tadi tuh yang sama Mbak harus fokus. Mantri ganteng, sini. Namanya mantri ganteng security saya yang paling ganteng sekebagusan raya. Jadi mantri ganteng, tolong tante masukin. Ikutin Kak Riri di vlognya datang dia. Tolongin tante masukin ini ke dalam mobil-mobil kuning. Semuanya. Iya, sama satu lagi ada di sono. Ayo Kak Riri, sekarang tugas kita adalah masuk ke mobil. Okay. Ini dia, mobil isi bola. Masukin nanti. Lihat Kak Riri dimasukin bola-bola. Lihat-lihat dari sini, lihat sini. Belum seberapa guys, karena nanti di mobil bagian depan juga akan dimasukin. Dan masih ada satu karung lagi, bayangin ini ngabuburit terepik kalau nggak subscribe kepada kebangetan. Lihat dari sini, lihat kali ini, lihat dari sini. Wow, banyak banget. Ini benar-benar nggak ada rekayasa, nggak ada timpa-timpaan, nggak ada triplek supaya kelihatan banyak, tapi ini langsung aja dimasukin full.
Oke, sekarang bagian depan kita akan coba, silakan mantri. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih? Nah belakang, kamera. Ah, aku geli banget, sumpah. Kita oper-oper. Parah. Aduh, dia sampai kesini-sini dong. Udah, ini aja aku sampai gak keliatan ini, jangan sampai ditutupkan, ini bahaya. Wow, ini benar-benar aku gak bisa senderan. Aduh, parah. Aduh, ini ide dari Rini Juminten. Oh, benar-benar loh Rini Juminten. Ini nggak ada sket-sket, nggak ada rekayasa apapun. Dan ini full dari kaki, ujung kaki sampai ke punggung-punggung aku sampai nggak bisa ngelir. Mbak Dirinya itu berendam tuh langsung di belakang. Coba aku tutup dulu kacanya ya. Putri bola. Putri bola. Bismillahirrahmanirrahim. Wuh! Widih. Aduh, parah. Pelan-pelan, awas. Oke, ini dia ngabuburit sore hari bersama bola-bola. Wow. Ini sekarang kita cari-cari rumah baru ya. Mungkin di next episode kita akan cari rumah baru untuk next. Bentar. Aku deg-degan demi apa? Ini nggak gampang loh. Tapi jangan ditiru ya. Aduh, Andre, gimana Andre? Belum pada nikah ini kita. Bismillah. Oke, ngabuburit sore hari bersama Ria Ricis dan Bola di dalam mobil. Yeay! Seru banget. Hai guys. Karena mall pada tutup ya kan. Iya, jadi kita bikin wahana sendiri, kebahagiaan sendiri. Kalau kalian ngabuburitnya hari ini ngapain? Apa yang kalian lakukan? Kalau aku ini seru banget sih. Tapi ini agak sedikit serem ya. Andre nanti pulangnya udah bawain. Lu jangan ngide-ngide ke gua, dan lu harus ngerasain juga. Kemarin nih dia udah ngasih ular. Suruh gua berenang sama ular. Sekarang netizen nih si Rini nih nyuruh gua begini. Aduh, kebanyakan ide nih netizen, tapi bagus, kalian semua hebat. Kalian semua berpartisipasi dalam 20 juta subscriber seri Ricis. Kebanyakan lockdown jadi kreatifnya bertambah. Oh iya harus. Jadi itu adalah sisi positif yang bisa kita yang bisa kita ambil ya, hikmahnya dari lockdown. Ini mobil kayaknya berat ya, berat dosa, berat bola. Dan teman-teman, biasanya kalian kalau puasa itu, kalau misalnya udah mulai lapar atau haus, kalian ngapain? Gak mungkin dong gak pernah lapar atau haus di jam-jam genting kayak jam 3, jam 2 kan jam-jam nanggung kan. Nah kalian ngapain? Kalau kalian ngapain? Kalau aku di kantor ketawa-tawa. Oh iya, jadi kan pantesan gak berasa ausnya, totonya maghrib gitu. Dan kalau saran aku ya, kurangi menyendiri. Karena kalau menyendiri tuh bosen banget dan bakalan lebih berasa. Oh masih ada guys yang jualan takjil, kirain lockdown udah gak ada. Masih banyak. Iya betul, kalau tempat kalian masih banyak gak? Tempat kari masih ada gak? Banyak banget. Nih gue gimana nih? Kasih dulu. Maaf ya pak, gak bermaksud. Bapaknya jadi mundur lihat. Bapaknya sebelah sini. Maaf, makasih pak. Ayo. Gak mau dia. Lah, kok gak mau bapaknya? Ya bapaknya gak mau terima, kesel. Iya. Buat nanti siapa lagi ada Pak Ogah. Iya kesel. Berarti itulah belum rezekinya berarti namanya. Dan berarti bapaknya emang ikhlas. Bantuinnya. Tuh teman-teman, jadi gak semua dinilai dengan uang. Salut sih sama bapak gitu. Tapi kalau aku jadi aku pasti terima. Iya kan lagi lockdown, pemasukan berkurang kan kak. Betul. Sayang banget. Ingat jangan kebuat, tetap safety riding. Apa sih? Nah, ini kita cuma sekitar rumah ya. Iya ini di Kebagusan City doang. Di komplek. Hitung-hitung mana sih mobil. Iya, betul. Gitu. Soalnya aku udah lama nge-naik mobil, guys. Parah. Kalian komen di bawah, next kita ngabuburitnya sambil ngapain dan kemana dan di mana lebih tepatnya lagi. Kalau ini kan ide dari Rini, tadi ngabuburitnya jalan-jalan sambil cari rumah baru. Nih, itu kayaknya rumah dijual deh. Itu bagus tau. Kita beli rumah baru yuk. Hah? Ngajak beli rumah baru. Ngajak beli rumah baru kayak ngajak beli kacang. Wow! Tapi enggak apa-apa, komennya di bawah kira-kira rumahnya yang bagus tuh lokasi di mana. Iya. Kalau di sini aja kan misalnya sepi atau enggak apa. Tapi nih aku tuh lagi pengen mengubah warna. Isi rumah tuh mau aku jadiin rumah pastel gitu, warnanya kan setuju juga. Sabi cik gitu. Ya aku punya CD KFC, udah pada punya belum? Aku udah dong. Kemarin banyak banget yang nge-tag aku. Bisa delivery nih, beli ini. Jadi kalian di rumah aja, nanti abang ojol yang nganter CD KFC ke rumah kalian. Betul, dan kemarin banyak banget yang nge-tag aku. Mereka udah pesan online, terus mereka juga ambil CD Tim Ricis. Hebat sih kalian kalau udah foto-fotoin, tag aku ya. Oke guys, kita sepertinya udah mau nyampe ke rumah. Baiklah, kita sampai sini dulu ya. Dan inilah ngabuburit kita 24 jam bersama bola di dalam mobil. Selamat puasa dan semangat puasa. Pesan-pesan dari vlog ini adalah harus fokus. Ingat video yang tadi tuh, footage yang tadi sama Mbak, dia nggak fokus, akhirnya dia nggak dapet THR. Terus harus sabar. Yaudah dah, ini dia 24 jam kita. Dan selamat puasa, komen di bawah juga nih, saya buburitnya ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan!
Lihat nih, ini masih full semua ya guys. Ini behind the scene, kita keluar dari sini supaya sekarang giliran karir dari kaca. Ini kita gimana nih kak? Kan kalau dibuka pintunya polanya ini nih. Jangan bikin masalah lagi dah. Udah langsung keluar aja dari sini. Kemarin bikin ribut, sekarang bikin sampah. Jangan sampai bikin sampah lagi. Soalnya ini pintunya kalau dibuka pasti keluar semua bolanya. Dua kali ini bisa. Gak pernah diketahuan sama menteri para-para. Pantas tadi gue ngejomplang ya. Pantas. Salah cara. Iya. Alhamdulillah, gitu ntar caranya. Tinggalin aja kan mobil ini. Dah, dah guys.